Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melihat siapa saja subscribers kita di YouTube. Yang pertama kita buka dulu Chrome. Karena saya pakai Chrome, jadi saya buka Chrome. Kita ketik YouTube. Nah, ini kan sudah ada. Setnya kita masuk ke di sini bagian ini. Ini kan ada subscription. Oh, bukan. Maaf, kita masuk ke akun kita. Masuk ke YouTube Studio. YouTube Studio. Nah, di sini kita bisa lihat subscriber baru. Nah, ini adalah subscriber kita. Nah, klik lihat semua. Bisa. Ini tanggal subscriber mereka ya. Ini jumlah subscriber. Ini kita bisa lihat siapa saja subscriber kita. Kita lihat yang satu ya, ini adalah subscriber saya. Nah, ini mulai dari Reyes, Terandes Richard, Taz, Taza, Mojes, Ujang, Jaya, Laji, Alit, Dira, Hamdan, Yono, Kepegawaian, Suan, Imam, Yordanus, Siwaren, Fokus, Abeng, Wisnu, Bangnu, Yulela, Kurnia, Etung, Lekmin, Arka, With Hunting on the Fishing, Yesa Farm, Lian Berlian, Nirwan, Almahali, Budi, Mix Media, Kemungkal, Tinilan, Deka, Wong Ewang, Kabit, Yudi Akbar, Sredek, Salben, Cinta Azhari. Nah, ini adalah subscriber saya. Ini subscriber, ini sebenarnya ada subscribers yang tidak ditampilkan di sini jika dia menonaktifkan itunya, subscribersnya ini. Hanya tercakup pengguna yang telah mengubah setelan subscription-nya menjadi publik. Nah, jika penggunanya tidak menstel menjadi publik atau privat, maka dia tidak ditampilkan di sini. Sekian dari saya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.